korang nak cari Android player yang paling canggih, yang paling kaya kan? Kalau pakai tunjuk kat kawan-kawan macam pakai Alphard. Jangan risau guys, Z akan reviewkan kepada korang Android player yang high spec, ada 360 camera, ada Apple CarPlay dan Android Auto dan macam-macam lagi. Dan berapa harganya, kita saksikan bersama Z. Sekarang kita berada di Soundstream Malaysia di Puchong guys. Kalau korang nak tahu kenapa Zik ni dah upgrade Android player nak upgrade lagi ah? Kenapa? Okey, kalau korang tahu kat Azia memang Zik dah pakai dah Soundstream. Lepas tu kat Myvi ni Zik pun dah dua kali dah tukar Android player. Tapi yang ni nak tukar lagi. Sebab apa guys? Okey, sebabnya Zik nak kongsikan kepada korang, adakah ini adalah paling high spec dekat Malaysia? Korang akan tentukan dengan Zik. Dan lagi satu kenapa Zik nak tukar adalah disebabkan korang ingat lagi masa video dekat kena kutuk. Ada Fendi Mojo buat macam-macam lah. Lepas tu dengan casingnya tahu apa nak melekat. Fen, come on Fen. Ada nampak tadi kita ada rancang tadi Fen. Aku geleng kepala aku. Aku dua. Okey, kan? Dua. Okey. Ada lagi. Okey. Alright. Jadi Zik pun nak tukar biar buktikan bahawa benda yang kena kutuk tu kita ketepikan benda-benda tu. Kita upgrade yang lebih power. Yang Android player macam Alphard punya. Dan kita tengok dalam video ni sama-sama apa yang Zik akan pakai untuk Android player dekat kereta Zik. Jadi jom kita sama-sama tengok dalam kedai. Setelah Zik tengok Android player yang ada di sini, Zik teracun dengan Ultra Anzo, dengan Anzo Ultra guys, terbalik guys. Okey, jadi kalau nak tahu, dekat Soundstream ni ada 3 series guys. Satu adalah T3L, yang kedua adalah Cyber, dan ketiga adalah Ultra Anzo. Ultra Anzo lagi. Anzo Ultra, sorry guys. Okey, jadi Anzo Ultra ni adalah yang memang paling high spec sekali, dan bab harga nanti Zik akan ceritakan kepada korang. Tapi kalau korang yang ada bajet dan korang nak paling high spec, Zik memang recommend untuk ambil Anzo Ultra ni lah. Jadi kalau contoh korang ada middle bajet, korang boleh ambil Cyber. Dia pun support dengan 360 camera. Kalau korang yang tak berapa ada bajet, korang boleh ambil T3L guys. Kita nak review yang paling high spec untuk korang. Korang nak tahu juga yang mana yang paling high spec dekat Malaysia kan. Jadi kita nak tengok lah yang mana paling high spec. Jadi Zik ambil lah yang paling high spec untuk reviewkan kepada korang. Okay, jadi Android yang Zik akan ambil adalah yang ini guys, yang ada dekat sini. Okay, first kali yang Zik nak cerita adalah disebabkan dia punya screen, iaitu 2K resolution 2000x1200 pixel guys. Memang Zik cakap sharp, memang macam tu punya guys. Kalau korang tengok movie pun dekat dalam Netflix, tak ada hal punya guys. Kalau korang tengok kat sini, korang boleh compare YouTube Zik yang mana yang dia ada color. Dan yang lagi satu, dia tak nampak sangat color. Dia macam saturation dia kurang sikit. Jadi yang ni memang korang cakap nak tengok lubang hidung Zik lepas ni dalam NG3 Hub pun boleh tengok guys. Seterusnya adalah dia punya clearance screen je guys. Kalau korang tengok kat sini, memang besar. Lepas tu memang tak ada lah soundstick kat sini. Dan dia punya butang dia style macam ala-ala Apple guys. Lepas tu kalau korang tengok hari ini adalah yang bawah sikit. Korang tengok ada soundstream. Lepas tu clearance screen dia tak berapa besar. Dan ada butang kat sini lah. Itu perbezaan high spec, paling high spec. Okey, yang ketiga adalah dia punya chipset dia menggunakan 1.8 GHz octa-core guys. Octa-core ni bermaksud ada 8 processor dekat dalam dia punya Android player. Jadi korang tak perlu risau kalau korang nak main PUBG ke, Mobile Legend ke, Ninja Auto apa benda semua bagai, korang boleh main dekat Android korang. Dan korang tak akan ada masalah pun buka Waze. Korang boleh tengok dekat sini, buka apps Waze pun laju smooth. Sebelum korang sesat, korang akan jumpa destination korang. Spek Ultra Anzo ni support 360 camera daripada Soundstream yang menggunakan lens daripada Sony guys. Ini bukan kaling-kaling punya lens. Kalau korang tengok kat sini, memang sharp, memang cun. Korang boleh tengok ada siapa yang tengah skodeng korang daripada tepi kereta pun korang boleh nampak, jangan risau. Jadi yang ini memang betul-betul cakap spek dia, iaitu 8GB plus 256GB ROM. Memang tak tipu. Dan dia ada warranty guys untuk Android player ni, iaitu 2 tahun warranty. Dan juga 360 camera ada 1 tahun warranty. Android player ni juga ada mempunyai built-in SIM card reader yang boleh read sehingga 4G guys. Jadi korang tak perlu risau kalau pakai SIM card. Memang korang boleh tengok, tak perlu dah pakai hotspot ataupun apa-apa lagi. Terusnya dia mempunyai juga built-in
Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi korang tak perlu risau kalau korang ada ada phone nak connect dengan Android player, tak ada masalah guys. Dia akan terus connect dengan phone korang. Jadi apa lagi guys? Zik dah panjang lebar ceritakan kepada korang. Apa lagi? Jom kita terus pasang. Zik ambil yang ni teruslah. Kita pergi pasang terus. Okay guys, jadi kita dah siap pasang. So Zik nak tunjukkan kepada korang. First kali adalah boot loading guys. Jadi kita nak tengok boot loading dia cepat ataupun tak cepat. Dengan high spec ni kalau boot loading tak cepat macam mana kan. Jadi kita nak tengok berapa second dia akan buka. Itu dia guys, tak ada animation ke apa benda. Terus on. Dan bila on pun dia akan keluar 360 ni macam ni lah. Untuk kita startkan perjalanan kita. So bila kita nak start, dia kita start macam biasa. Dia akan tunjuk dulu surround 360. Lepas tu kita boleh gerak lah. Seterusnya kita akan tunjukkan korang 360 kamera dia macam mana guys. Function dia. Okay, jadi ini kalau korang tengok, ini adalah 360 kamera. Semestinya King mesti kita kena pakai yang ni. Lamborghini siap warna biru lagi guys. Zik pun tak tahu lah kereta apa ni, kereta supercar ke apa. Jadi Zik ambil je lah kereta ni. Alright, jadi kalau kita tengok kat sini ada function 3D. Okay, so kalau kita tukar kat sini 2D. Jadi kat sini kita boleh tengok lah belakang, depan, belakang, tepi, dua-dua tepi sekali. So kalau kita pergi ke 3D, kita boleh tengok belakang macam mana, tepi macam mana. Okay, dan kedua-dua tepi macam ni. Dan yang bestnya tentang 360 ni adalah kita boleh tukar dia punya kereta guys. So kalau tengok kat sini, dia tukar contoh car kan, kereta ni. Okay, tengok kita boleh tukar kereta apa-apalah yang nak. So macam ni Zik tukar Lamborghini, Lamborghini Sian. Okay, jadi so korang boleh pilih kereta apa-apa pun. Dan kat sebelah sini ada recording guys. So kalau korang nak record apa-apa, kalau contoh ada apa-apa masalah time korang tengah jalan, ada recording kat sini guys. Tapi recording korang kena ni lah, letak pendrive untuk dia berfungsi lah. Jadi macam ni tak ada pendrive, so dia tak boleh nak berfungsi. Jadi dia ada recording sekali. So korang dah tak perlu dah beli dashcam. Korang boleh pakai saja 360 camera punya dashcam ni untuk korang punya keselamatan. Korang tengok, senang nak parking guys depan ni guys. Tengok macam tu je guys. Lepas ni memang korang confirm masuk dekat kotak parking dengan cemerlang. Dapat A plus guys. Kita nak tengok apps laju ke tak guys. Untuk apps ni saya akan buka kepada korang. Mana tahu dekat demo ni korang rasa ala demo mestilah nak tunjuk laju-laju. Jadi kita tengok laju ke tak guys. So kita akan buka Waze. Kita tengok Waze. Tengok terus buka guys. Memang cun. So ini Waze. Lepas tu kita tengok juga, buka YouTube. Memang laju guys, memang smooth. So Zik akan buka macam ni, terus on guys. Memang laju. Memang Zik cakap puas hati lah, dia punya laju dia. Fuh, laju macam Lamborghini Huracan. Terusnya ada juga function untuk multi screen guys. Jangan risau. Jadi kalau korang contohnya nak buka YouTube, lepas tu sebelah nak buka Waze, tak payah risau guys, memang boleh. Jadi kalau contohnya macam ni, kita tengok buka. So isteri korang boleh tengok YouTube dekat sebelah, kita boleh tengok Waze kat sebelah. So memang senang, memudahkan korang yang sebagai driver untuk memandu. Tak adalah anak-anak korang ke ataupun isteri nak tengok drama ke tak boleh, disebabkan korang buka Maps. Jadi korang boleh buka apa-apa yang korang nak untuk dual screen ni. Saya tunjukkan kepada korang, dalam ni memang dah ada built-in DSP guys. Okay, jadi kalau korang tengok dekat sini, built-in DSP. Okay, dekat sini dia ada macam-macam untuk korang ni. Dan yang bestnya untuk soundstream ni adalah DSP dia memang premium, memang yang high quality guys. Korang boleh tengok feed, boleh tukar macam-macam. Standard kat sini kita boleh tukar dia punya space dia, delay dia macam mana, dengan dia punya berapa jarak dia. So korang boleh buat.
Dan kat sini ada bass enhancement lah. Korang boleh tukar korang punya bass tu berapa Hz untuk rate dia. Dan kat sini kita ada bass filter juga. Tapi Zik pakai dia. Okay guys, jadi Zik saja je nak tutupkan kereta supaya nak tunjukkan kepada korang connect dengan kat Apple Play ni laju ke tak dengan sound stream. Okay, jadi Zik start kereta. Alright, bila dah start dia memang akan connect dengan kat Apple Play korang lah. So kalau tengok kat sini, ini adalah dia punya function 360. Kejap lagi nanti kita akan masuk ke kat Apple Play. Alright, jadi macam tu ya guys. Okay, Google Maps. Lepas tu kalau kat sini pun kita ada ni lah macam sound. Kalau korang nak buka Spotify, boleh buka Spotify. Memang laju guys sebab dia ikut kita punya phone punya internet, memang laju. Jadi kalau macam Zik pakai Tidal, memang laju guys. So kat Apple Play dia pun laju, smooth je, tak ada masalah dengan wireless. Dia adalah lagging sikit kadang-kadang, tapi dengan wireless dia masih ok. Kalau kita tengok kat sini, dia punya navigation dia guys, button dia adalah di bawah ni. Kalau korang nak buka button, korang slide je kat bawah ni. Dan dekat sebelah sini pun ada dia punya shortcut menu dia guys. Kalau korang nak pergi setting, DSP, lepas tu kat sini adalah home. Dan kat sini kita boleh tutup lah dia punya screen dia guys. Jadi kalau nak buka, tekan dua kali, so settle. Jadi kalau korang tengok kat sini, kalau screen brightness dia cerah, kalau korang buka lampu, dia akan slowkan screen brightness. Dan kita boleh kawal screen brightness tu macam mana yang kita nak dalam setting. Jadi kalau korang tengok kat sini, kita boleh buka yang ni. Ok, pergi home, pergi multifunction. Lepas tu boleh tutup juga kat sini dan tekan dua kali, akan on balik lah. Ok guys, jadi itu saja yang Zik dah reviewkan kepada korang. Memang Zik cakap Android player ni memang best. Tetapi Zik nak tanyakan kepada korang, adakah Android player ni akan jadi yang paling terbaik pada tahun 2023? Korang komen dekat bawah, Android mana yang boleh standing dengan soundstream yang Zik pakai ni. Kalau korang nak tahukan pasal harga, harga yang Zik beli untuk soundstream Anzo Ultra ini, harga dia RM2,688 untuk spek yang Zik pakai lah, iaitu 8GB RAM plus 256GB ROM. Jadi kalau korang yang nak beli dan korang nak menikmati diskaun yang cun guys, korang boleh beli di Shopee guys. Tetapi untuk 360 camera, Zik dapatkan di kedai untuk yang lens Sony. Untuk yang dekat Shopee tu, ianya bukan memakai lens Sony lah guys. Jadi kalau korang nak dapatkan yang lens yang bagus, korang kena datang kedai iaitu Soundstream Malaysia Puchong ataupun di dealer-dealer Soundstream berdekatan di rumah anda. Kalau korang yang tak ada berapa bajet sangat, dia dekat Soundstream ni ada 0% installment untuk korang nak beli Soundstream Android player yang dekat sini. Untuk installment tu, boleh korang buat installment selama 24 bulan guys, jangan risau. Dan kalau korang beli Android player di Soundstream, korang jangan risau, korang boleh tukar ataupun trade in dengan Android player yang korang rasa tak puas hati tu dekat Soundstream guys, jangan risau. Diorang ada package untuk trade in Android player lama korang. Ok, jadi itu saja guys daripada Zik. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share. Modify itu pasti guys. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.